Saudara, setelah sempat menyentuh nilai tertinggi penjualan emas saat pandemi COVID-19, yaitu 2,9 juta per mayam, kini harga emas di Aceh terus mengalami penurunan. Kemarin selasa 9 Juni, harga emas mencapai 2,5 juta rupiah per mayamnya. Turunnya harga emas di Aceh dalam sepekan terakhir selain disebabkan oleh rupiah yang menguat terhadap dolar, juga dipengaruhi oleh kondisi yang semakin kondusif saat ini, terutama jelang penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal di Aceh. Hari ini harga emas mencapai Rp2,5 juta rupiah per mayam atau per 3,3 gram belum termasuk ongkos buat. Harga tersebut turun signifikan sejak kasus Covid merebak di Indonesia yang pernah mencapai Rp2,9 juta per mayamnya. Menurut salah seorang pedagang emas di pusat penjualan emas di Kota Banda Aceh, Ismail, saat harga emas turun saat ini banyak warga yang membeli emas sebagai investasi. Memang sekarang yang lagi emas lagi yang lagi nurun ya. Dari harga 2.850 sekarang 2.550 sama ongkos. Ya, pengaruh dari dolar juga ada pengaruh. Sekarang di Jakarta pun sudah Anda dan enggak ada lagi pengaruh kopi-kopi udah agak lumayan udah mereda kan. Jadi pengaruh ya Bahkan menurutnya banyak warga Aceh saat pandemi Covid pun bila mempunyai dana tetap membeli emas untuk disimpan. Sementara itu, menurut pedagang harga emas diprediksi akan terus membaik bila pelaksanaan new normal baik di Aceh maupun di Jakarta dapat diwujudkan sehingga dapat memperbaiki perekonomian yang sempat terpuruk karena pandemi Covid-19 di Indonesia. Mustajab Kompas TV Banda Aceh.